Iya, makanya itu di awal ya dia belajar mengikuti dulu garisnya dulu biar terbiasa tangannya nanti kan untuk menulisnya. Dan misalnya nanti kalau ibu belikan tentang huruf-huruf mungkin atau apa, usahakan biar ada yang kecil, huruf kecilnya. Karena itu lebih penting untuk anaknya untuk dalam proses penulisan. Iya, dia waktu ini kan yang tak beliin yang besar-besar aja. Waktu ini kemarin tak beliin yang parsel yang huruf kecil, dia nak tahu ini huruf apa. Iya. Oh, dia nak tahu. Dia udah terbiasa. Nah, makanya di sini kami juga menyediakan seperti bendera huruf, di mana di sana sudah langsung ada benda nyatanya, misalnya A itu untuk apa, kalau jadi dia gampang mengingatnya gitu anak-anaknya. Mencari jalan untuk bertemu anak dan ibunya si jerawat. Sisanya masih menggambar. Apa? Tadi juga kami tidak paksa. Kebetulan waktu ini Diandra sama Diandra sudah buat gambar wajah, tapi itu diwarnai. Kita yang perlu yang tidak diwarnai. Dengan dua gambar yang tiga ini bisa diajak untuk buat gambar wajah lagi tanpa diwarnai. Tapi kita mau pakai untuk kotak aksen doanya. Biar sekalian udah bebas kalau kita akan merubahnya di yang selesai bisa dilihat. Ini juga sama instruksinya sudah. Warnanya benda yang ukurannya paling kecil. Ini juga sama yang paling besar sekarang. Sisanya untuk menggambar. Kayak tadi bagus sekali dia gambar sendiri. Dia percaya diri. Itu karena kan kemarin umnya waktu ini dia gak mau bikin. Nah dikituin. Enggak kelihatan. Ya kadang-kadang ya, seperti itu. Kalau kita main, kalau belajar di kamar aja belajar, dia tak diganggu sama om adek. Ya. Belajar dia di kamar. Beda bikin karena apa nih? Bikin roti. Iya. Katanya dia. Roti versinya dia kan beda dengan kita orang dewasa yang sudah tahu kan. Gitu. Roti nih ya dia. Iya, ini roti namanya. Yang penting dia bisa menceritakan apa maksud dari gambar. Terus bikin orang katanya dia udah buletin. Kok enggak ada matanya? Iya, belum bisa mata. Itu ya, kasih aja tahu dia sama Nuni, ya sama Nuni dia belajarnya mau dikasih tahu, dia akhirnya percaya dia sama tugasnya dia itu bagus. Tadi percaya diri banget dia cerita, beda sama yang sebelumnya. Ya tadi datangnya bagus sekali. Ya biasanya kalau ditanya tuh nangis dah dia, ini apa dek? Ya karena dikasih tahu sama umnya itu apa gambarnya jelek. Karena dia nggak tahu, bukan dia yang membuat kan. Sekarang karena dia yang buat kan jadinya tahu caranya. Kemarin pensilnya ditaruh, diginiin lagi gitu ya. Dia. Ya,